Ini ada ikannya nih. Ya, terus Pak Haji. Oh, ternyata dapat dua Pak Haji. Luar biasa ini, luar biasa Pak Haji, luar biasa. Sip Pak Haji. Mantap, mantap, mantap Pak Haji, mantap. Mantap. Sip ya. Coba kita ketemu lagi ya. Iya, Pak. Baik. Oke teman-teman ya, tuh dapatnya ya, tarik ya, baung. Tuh nyangkut teman-teman. Waduh, baung ternyata yang makan. Wah mantap bos, bos. Wah baung ya, bos bro, baung mas bro. Ibahkan ubah, tiar ubah. Wah terus sampai 3 orang nih yang turun tangan mas bro. Wah, Bang Haji Siriono nih dan Bang kita Bang Katir. Dapat baung teman-teman ya. Memecah rekor teman-teman. Udah luar biasa baung. Baung Sungai Wai terusan teman-teman. Wah, luar biasa nih Mbah Haji Siriono. Belum, masih sulit teman-teman. Ya. Wah, suara khasnya berderit. Wah, Bang Katir. Tadi pernah mancing anu baung, Bang. Baung, baung, baung. Kucur udah siap. Luar biasa. Spon di sini. Ini gampang lah, spon di sini. Enggak lalu mana. Ya teman-teman ya, bareng-bareng ini di Wais Putih. Mantap. Mantap.
Ora kok foto. Oh, apa masih foto. Nek tai wae, Mbak. Oh, baung, guys. Guys. Baung. Baung lagi, saudara-saudara. Wah, lah lah. Nyantol banget. Sampai nyantol, Bro. Baung di masa sulit. Baung di masa pandemi nih, Bro. Baung. Wah, itu yang dapat tuh Mbak Haji Sriyono yang namanya. Mantep bang, dapat tadi ya. Yang satunya itu saudara kita, senior kita, beliau Al Ustad Bapak Muhammad Tatir. Tapi beliau sangat takdim ya dalam beragama, sehingganya banyak para ukhti yang tergila-gila kepadanya. Maka hati-hati untuk para ukhti ya. Luar biasa ya jimatnya mancing ya teman-teman. Baung terkapar teman-teman. Prosesi harus dipotong nih karena tertelan. Tajam sekali duri-durinya. Selamat satu baung lagi ya. Ruwet teman-teman. Seperti hidup kita teman-teman ya, ruwet. Oke teman-teman, itu hasil kita hari ini ya. Baung. Atau lagi Haji Sriyono teman kita lagi kecapean ya, masih dipasang itu abang kita Pak Ustadz Muhammad Tatir ya, Ahmad Sukatir yang punya ilmu kebatinan soal meluluhkan hati ukhti ya. Ini lokasi kita depan Sungai Wasi Putih Tulang Bawang. Hari ini bersama kita sama-sama mancing. Ini masih kita taruh di sini. Di lokasinya spotnya seperti ini. Siapa saja yang mau silakan merapat ke sini. Cuma-cuma ya. Kalau rokok bawa sendiri. Kalau umpan banyak sekali. Ya, seperti itu ya spot kita ya, teman-teman ya. Besok kita ketemu lagi ya di sini ya lokasinya. Seperti ini. Abang kita masih di sana, teman-teman. Tuh, abang kita. Ya. Raut tetap mulai jalan. Ya kawan-kawan ya, sampai ketemu lagi ya, lain waktu, lain kesempatan. Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di sini ya teman, Edi Rahmat. Kali ini kita sudah berada di tepatnya di depan Sungai Wais Putih Tulang Bawang teman-teman ya, seperti ini. Ini daerah Sambulan teman. Ini kail sudah saya turunkan ya tadi, nggak sempat nyuting. Mudah-mudahan hari ini kita dapat target kita, yaitu ikan sempadi teman-teman ya, atau ikan tawes, atau ikan kelabu mata merah teman-teman. Nih sungainya teman-teman ya, ini belakangnya seperti ini teman. Oke kawan, seperti ini ya kawan. Kita nanti akan coba peruntungan kita hari ini depan Sungai Tulang Bawang. Oke ya, lanjut ya teman ya. Iki mau buat cekloknya apa kabur, Pak? Iki. Ini di anjungan kapal teman kita lagi mulai ngeracik lagi teman ya. Ini pancingnya ya. Di anjungan perahu ini teman. Anjungan perahu di belakang perahu ini. Kita coba lagi merakit seperti ini teman-teman. Kalau mau lihat caranya ya, hari ini kita menggunakan umpan lemet ya. Dari ubi yang di serut terus dicampur beberapa ramuan lainnya. Mudah-mudahan hari ini kita sukses ya. Oke lanjut lagi ya. Oke
Satu kali tarikan terus nggak nongol lagi teman-teman. Tadi ditarik dua kali sebenarnya. Mudah-mudahan dapat ya. Kita taruh dulu teman ya. Oke, kita mulai lagi teman-teman ya. Ini di belakang anjungan perahu KM motor ya. Kita coba pelemparan lagi ya. Oke, seperti itu ya teman. Nah, sambil menunggu apakah ada perlawanan ya suara kapal motor ya. Benar-benar teman-teman. Oke teman-teman, kita saksikan bersama ya detik-detik ini ya prosesinya pengangkatan ikan. Ini reel sudah menderik-derik teman. Nah, saksikan bersama teman-teman di sini ya, bersama Mbak Haji Serano. Ini kita di anjungan perahu kapal motor KM Semoga Bahagia dari Solo 5 SK3 ya teman. Luar biasa teman. Lepas apa enggak ini kira-kira teman? Kita saksikan bersama ya. Luar biasa ini teman-teman. Mudah-mudahan dapat sambutan ya. Wah, ternyata luput teman-teman. Enggak dapat teman ya. Enggak bisa teman, kita ya. Ternyata tadi nggak bisa teman ya, nggak kena. Kita udah coba peruntungan kita lagi ya di situ sama Mbak Jeriono, sama bang kita bang Katir nih, yang punya ilmu menaklukkan hati ukti. Kita wajib belajar ke sana teman-teman ya. Malam kita belajar ke sana sama-sama kita terakat tuh. Ya. Sungai Pak Isu Putih. Tunggane nih, aja kedur, nanti betul terus. Sangkut menyangkut teman-teman. Sangkut menyangkut ini ternyata ini kita harus ekstra sabar. Satu kali lemparan lagi ya. Oke. Siap. Oh ini aja ya? Enggak apa-apa.
Oke ya teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita lanjutkan yang tadi itu ya, penarikan ikan bawang nanti. Siapa tahu ada yang nyangkut di kail kita. Teman-teman semua masih di posisi yang sama, Sungai Wasiputih bersama Mbak Haji Sriono dan abang kita Bang Katir ya, yang selalu kita takdimi, yang selalu kita hormati apa petuahnya. Semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Nggak bisa nemenin kita mancing seperti ini kalau pas liburan tentunya. Suaranya berdedik terus teman ya, relnya. Udah pak? Apa nih pak? Hah? Aduh pak, cedok nih jeruk. Tarik manual. Oke kawan, ikannya mulai kelihatan teman ya. Tuh ya. Wah, luar biasa baung teman-teman. Ada terjadi eksiden. Kail kita patah teman. Baung teman ya. Luar biasa teman. Seperti ini teman-teman ya, baung lagi yang berangkat, yang terangkat teman, terselamatkan hari ini oleh abang kita Bang Katir. Luar biasa teman-teman. Satu lengan anak kecil, satu lengan orang dewasa teman ya. Mohon maaf kameranya agak blur teman-teman ya, karena namanya juga di lokasi pemancingan. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman ya, kita saksikan lagi ya detik-detik pengangkatan ikan bawang ya sama Mbak Haji Sriono, kawan kita. Tuh teman-teman ya, luar biasa teman, sekali ngangkat dua ekor bawang teman. Wah, dua teman, saya zoom ya. Wah, bawang teman, dua langsung beruntun friend. Luar biasa, satu lengan anak dewasa ya Mbak Sriono itu, teman kita. Oke ya teman, ya sip ya baungnya ya. Oke nanti kita lanjut lagi ya. Ya terus Pak Haji, terus. Iya Pak Haji, terus kayaknya ada ikannya nih. Ya terus Pak Haji. Oh ternyata dapat dua Pak Haji, luar biasa ini, luar biasa Pak Haji, luar biasa. Sip Pak Haji. Mantap. Sip ya. Besok kita ketemu lagi ya. Iya, Pak. Oke lah kawan, ini tiba waktunya kita berkemas karena hari sudah mulai senja. Dari awal perjalanan kita banyak kesalahan. Tak lupa di sini tim Edi Rahmat mengucapkan mohon maaf bila tidak berkenan. Sampai jumpa nanti di lain waktu tentunya teman. Hari sudah mulai senja ya teman. Kita harus segera pulang dan air sudah mulai tinggi ya teman. Kita akan lanjut sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.